Ya, halo Bayu. Udah siap Bayu? Ya, Bu. Udah bisa share screen-nya belum? Nanti aku jadikan host dulu. Hah? Cara share screen. Apa, Bu? Cara share screen-nya udah bisa? Di bawah ada panah hijau. Ada? Oh, ini ada. Nah, fotonya udah siap? Belum ada Oh. share. Nah, aku jadikan host dulu, ya. Bayu, aku jadikan host dulu. Nanti siapkan presentasinya. Oke. Iya, Bu. Silakan. Dibuka dulu, Bayu. Silakan. Mana videonya? Pakai video dong, kalau pembukaan. Yuk, kenapa? Dibuka dulu, silakan. Salam salam dulu. Apa ada kendala, Ayu? Sandi gimana kok? Sandi? Ini? Sandi Google? Sandi Google? Enak roti bakar tuh. Dia mau deh roti bakar. Kenapa Bayu? Ada masalah? Sandinya, Bu. Kenapa? Bentar, Bu. Halaman berapa Bayu teh? Halaman 151. Oh iya, 151 ya. Kalau misalkan kesulitan foto di sini, ntar aku kirim fotonya. Kalau mau. Iya. 151. Kesulitannya apa nih Bayu nih? Salah Sandi, kan Sandi emailnya coba yuk 01 ke bagian Discord. Oke. Nah, foto misalnya gimana ya, kamu apa di laptop apa di HP? HP. Nah, kalau di HP itu bisa share screen. Ada share screen yang tanda panah hijau di bawah. Yeah. Itu diklik, yeah. Ya. Nah, nanti ada
share ada gambar foto yang aku kirim ke chatnya Bayu. Nah, itu bisa di klik gitu. Seperti itu caranya. Share yang panah itu, klik yang panah. Yang warna hijau. Itu gimana ya? Habis itu gimana ya? Aduh, gimana ya? Nah, itu share screen namanya. Nah, ya. Kameranya boleh dibuka. Terus, ya silakan terangkan. Pakai pensil, pensilnya ada deh di bawah. Ada. Nah, kan ada warna-warni itu ya. Iya. Untuk coret-coretannya. Nah, di A ada yang angkanya 1, 2, 3. Dan yang di B ada angka 5, 4, 6. Nah, kenapa A ada 1, 2, dan 3? Ya, yang pertama irisan, kemudian yang kedua gabungan. Nah, jadi Bayu itu menerangkan tentang irisan dan gabungan. Nah, yang namanya irisan tuh seperti apa, Bayu? Tuh udah ada tulisannya. Tinggal baca. Di bagian A ada angka 1, 2, dan 3. Dan di kelompok B ada 5, 4, dan 6. Mengapa di S tidak ada 1, 2, 3, 5, 4, 6? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya sudah ada di bagian A dan B. Jadi bagian S-nya tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus? Nah, nomor 4. Kalau angka A dan B-nya sama, berarti seperti ini. Mengapa di kelompok S tidak ada 1, 2, 4, dan 3 karena sudah ada di tempat A dan B. Jadi, S-nya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Terangkan irisan, Bayu. A irisan B, yang nomor 3. Apa 1, 2, 3? A irisan B ini. Ayo, Bayu. Kenapa ya?
irisan B, kenapa 1, 2, 3? Karena di A itu kan ada anggotanya berapa? 1, karena 3. 1, 2, dan 3. Di B? Nah, di B ada 5, 4. 1, 5, 4. Enggak. Lihat yang paling kiri. Lihat yang paling kiri di B. Anggotanya. Mana coba? 1. Coba pensilnya, mana pensilnya? 1. Enggak, pensil, bukan itu. Bukan yang digambar, yang di kolom pertama, himpunan. Himpunan. Coba lingkarin. Mana pensilnya? Nah, itu anggota A 1 2 3, anggota B 1 2 3 4 5 6. Nah, ada kesamaan enggak A dan B-nya? Ada yang sama enggak? Ada, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, itu namanya irisan. Lihat kolom 3, tuh lihat. Tulisan irisan. Nah, kolom 3. Lingkarin coba irisannya, mana irisan. Kolom lingkarin. Nah, itu irisannya. Karena yang samanya 1, 2, 3. Jadi A irisan B, 1, 2, dan 3. Dan 3. Nah, sekarang gabungan. Kembali lagi. Anggota A, mana anggota A? Coba di yang pertama tuh. Anggota A, sebutin. Anggota A, angkanya 1, 2, dan 3. Anggota B? Anggota B, angkanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, gabungin sekarang. Digabung. Ada di kolom 4 tuh gabungannya. Ditulisnya A gabung B atau A U B. Itu gabungan namanya. Nah, kalau digabungin 1 2 3 kan ada banyak nih, ada 2. Masa 1 2 3 1 2 3, nah itu enggak boleh. Ditulisnya sekali aja ya. Jadi apa? Coba A gabung B sebutkan. Bayu. A U B atau enggak 1 2 3 4 5 dan 6. Nah, cuman gitu doang. A gabung B-nya. Nah, sekarang yang nomor 4. Silakan. Kayak tadi coba. Sebutkan dulu yang di kolom himpunan. S sama dengan terus A, sebutin semua angkanya. Yo. S sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Terus di anggota A, 1, 2, 3, 4. Terus? Anggota B, 1, 2, 3, 4. Maka, irisannya? Maka. Irisan itu apa? Irisan. Anggota yang gimana tadi? Anggota. Kan tadi yang nomor 3 itu, A-nya 1, 2, 3. B-nya 3, 4, 5, 6. Irisannya jadi 1, 2, 3. Itu irisan. Nah, sekarang yang nomor 4 gimana? Irisannya A, N, B sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Irisan itu apa? Hah? Irisan itu apa? Irisan itu adalah yang sama ya. Di A ada, di B ada, itu namanya irisan. Ya. Ya. Udah ngerti belum, Bayu, irisan? Mengerti, Bu. Terus gimana? Lanjut. A dan A, N, B sama dengan 1, 2, 3, 4. Kenapa 1, 2, 3, 4? Karena pada himpunan ada 1, 2, dan 3, dan 4. Himpunan mana? Ini. Mana? Oh. Apa itu? Himpunan apa itu namanya? Himpunan? A? Himpunan A dan B. Nah, gitu. Karena ada yang sama, maka yang samanya 1, 2,
tiga, empat. Empat. Nah, sekarang gabungan. Kalau gabungan, gimana gabungan? Yang ini. A, U, B sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kenapa cuma itu gabungannya? Karena? Karena di himpunan sama dengan himpunan A. Karena himpunan A sama dengan himpunan B. B. Iya, ya. Kasih PR teman-teman nanti, Bayu. Sok, bikin soal, Bayu. Nanti A-nya berapa, misalkan gitu, B-nya berapa. Kayak gitu, nanti disuruh bikin gabungan dan irisan. Suruh gambar. Sok, nggak apa-apa. Itu di share screen-nya di-stop dulu. Nanti, yuk, pelan-pelan. Pakai, apa sih? Whiteboard bisa? Ada whiteboard nggak? Ditulis. Nggak tahu. Di share screen-nya. Atau tulis di atas tuh yang hitam tuh kan bisa ditulis di situ. Sok bikin soal S. Nah, itu kan bisa tulis. Misalnya pakai huruf aja nggak apa-apa, Bayu. Pakai huruf S sama dengan kan Bayu pengen jadi master, sok. Berusaha. S sama dengan, sok. S sama dengan. Nah gitu. Sok. Mau huruf, mau angka? Jangan sama. Jangan sama sama yang itu. Bedain. Bedain. ABCD aja. Jangan sama sama yang contoh. Ya, Bu. Oh, boleh. S-nya sama, boleh. Tapi nanti A, B jangan sama ya. Boleh sih kalau ya, Bu. 1, 5 sampai berapa? Sampai 10. S-nya. Oh, sampai berapa? 10. 7. 8. 9. 10. Kurung ya, kurung tutup ya. Kurung berawal ya. Nah, terus A-nya mau angka berapa? Sok, satu soal aja. Kasih PR-nya satu soal. A-nya mau A-nya bawah yang hitam ada tuh. Masih masih kosong tuh, bisa ditulis. Jangan di situ, nanti nggak kelihatan. Di yang hitam aja, paling bawah. Hapus dulu. A. Yang A-nya sama dengan tiga, nggak boleh. Nanti sama sama yang contoh. Iya. Sok, berapa aja di antara bilangan 1 sampai 9? Sampai 10. Nah, gitu. Pakai kurung kurawal dong, sayang. Kurung kurawal. Jangan kurung biasa. Bisa nggak? Kurung kurawal jangan kayak gitu. Ya. 5, 7, 8. B-nya berapa? Tuh ya, teman-temannya Bayu. Nih, dikasih PR nih sama Bayu ya. A-nya 5, 7, 8, 10. Kurung tutup. Sekarang B-nya. Yuk. B-nya berapa? B-nya mau berapa? Mau bilangan mana? 6. Ada irisannya enggak? 4. 7. Oh ya. 3. Berapa angka? 8. Oh iya, boleh. 4 angka ya. Nah, gitu. Iya.
Nah, ini teman-teman Bayu ya, nanti kamu kerjakan, buat gambarnya, gambar diagram Venn-nya, kemudian cari irisannya, cari gabungannya, ya. Nah, ini soalnya dari Bayu, S-nya 1 sampai 10, A-nya 5, 7, 8, 10, B-nya 6, 4, 7, 8. Gambar, kemudian cari irisan, cari gabungan, oke? Okay? Mungkin itu saja ya, Bayu, ya? Yang soal untuk anak-anak ya? Oke? Demikian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Saya Bayu, perwakilan dari kelas 7-10 dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bayu, ini atas keberaniannya, oke banget. Boleh share screen-nya di stop share screen-nya, Bayu. Nah, gitu. Sudah, Bu. Ya, silakan. Terima kasih ya Bayu ya. Silakan.